bersama Ustaz Haji Zahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وإن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق نبي رسام هذه شهورين سبحانه وتعالى الحمد لله شكرا لك الله سبحانه وتعالى dan kita menyambung kembali kuliah tafsir di IKIM ini manusia ayat ke-122 daripada surat Taubah. Iaitulah dengan Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu bid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Maksudnya, tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama dan untuk beri peringatan kepada kaumnya bila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu menjaga diri ini. Muslimin-muslimat dan mereka kawasan ini merupakan satu penjelasan dari apa yang diinginkan oleh Allah SWT ketika memerintahkan para sahabat untuk pergi berjihad bersama dengan Rasulullah SAW dalam medan Tabuk. Sebahagian daripada ulama salaf, mereka ini berpendapat bahawa setiap muslim wajib berangkat pergi ke jihad jika Rasulullah SAW pergi bersama-sama, jika perintah itu keluar dari Nabi SAW. Sebab itu kita telah pelajari dalam ayat 21 yang lalu, infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah kamu, berjihadlah kamu di atas perintah nafir oleh Rasulullah SAW itu dengan keringan atau berat. Ringan ada berbagai tafsiran, berat ada berbagai tafsiran yang telah kita uraikan sebelum ini. Tua, muda, sakit, sihat, kaya, miskin, tuntutan tersebut berlaku ke atas setiap orang beriman. Dan itu juga muslim-muslimat ini mereka wasian pada ayat yang lalu, ma kana li ahli al-madinah wa man hawlahu min al-arabi ay yatakhallafu an rasulillah, tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang duduk sekitar Madinah untuk mengabaikan perintah menyertai Nabi yang salam dalam perangan itu. Boleh juga dikatakan bahawa ayat ini merupakan penjelasan, bukannya nasakh, dari kehendak Allah ketika memerintahkan keberangkatan seluruh penduduk ataupun sebahagian kecil dari setiap kabilah. Ada bagai tafsiran dikemukakan para ulama di sini, maksudnya supaya mereka yang terlibat bersama dengan Nabi SAW mempelajari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Dan itu juga supaya mereka dapat memperingatkan kaum mereka bila mereka pulang nanti tentang keadaan musuh, pengalaman waktu perang. Jadi muslim-muslimat ini mulia kalau sekalian, terhimpullah dua kebaikan dalam penyertaan mereka bersama dengan Nabi SAW di samping dapat berjihad, dapat belajar dari Nabi SAW. Dan disebabkan jauhnya Rasulullah SAW dari perkampungan-perkampungan itu, maka penyertaan, penglibatan segelintir daripada mereka bersama dengan Nabi SAW akan menjadi sebab untuk mereka pulang kepada kaum dan mengajar mereka tentang apa yang mereka alami bersama dengan Nabi SAW. Sebab Imam Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, tuntutan dalam banyak perkara berkaitan dengan agama ni hukumnya fardu kifayah. Apabila dijalankan oleh sebahagian daripada orang Islam, maka sempurnalah, tidaklah keseluruhan mereka. Saya berdengar ini kepada sekalian, Ali bin Abi Talha menuturkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma
tentang firman Allah yang sedang kita bincangkan ini. Maksudnya, tidak sepatut bagi orang-orang beriman berangkat semuanya ke medan jihad meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian. Jadi ada berbagai tafsiran di sini yang mengatakan bahawa tidaklah ada sebahagian yang tinggal bersama Nabi untuk belajar tentang Islam, dan sebahagian lain mengatakan tidaklah sebahagian daripada mereka menyertai Nabi dalam jihad di tempat-tempat yang asing, kerana dalam perjalanan itu mereka bukan sahaja dapat pahala berjihad, malahan mereka juga akan dapat belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita semua sering maklum, pengetahuan tentang seseorang itu tidak akan diterima di sudut kesaksian dalam hukum fiqah, melainkan sehinggalah dia dapat menyertai orang yang dipersaksikan itu dalam perjalanan yang mengambil kira musafir. Rasulullah SAW kata radhiyallahu anhu, bila berlaku seorang ingin memberi persaksian kepada sahabatnya, Sayyidina Umar bertanya, kamu pernah pergi musafir dengan dia atau tidak? Kiranya kamu pernah pergi musafir dengan dia, barulah kamu dianggap memahami keadaan dirinya. Para ulama, contohnya Liwan Biqani menjelaskan maksud kata empat ifa bererti satu ataupun dua orang tanpa menentukan bilangan yang sebenarnya. Walaupun ia memang ternyata kurang ataupun lebih kecil jika nak dibandingkan dengan perkataan firqah. Ini fa'ifa yang digunakan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-120 ini. Wama kana al-mu'minuna liyanthiru kaffah. Alawla nafara min kulli firqati minhum ta'ifatu liyatafaqahu fiddin. Lihat, Allah gunakan perkataan firqah dan Allah gunakan perkataan fa'ifa. Kalau kita belajar bahasa Arab, firqah ni muslim-muslimah yang lebih besar daripada ta'ifah. Ta'ifah ni satu ataupun dua orang. Tapi kalau firqah, maksudnya sekelompok manusia yang berbeza dengan sekelompok yang lain. Jadi, satu suku, bangsa, kabilah masing-masing dipanggil sebagai firqah. Dia suruh bahasa Arab. Kemudian perkataan dia tafakkahu. Dia tafakkahu ni dia ambil perkataan fiqih, iaitu pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang susah untuk dipahami. Ia bukan setakat ilim. Ia fiqih ni lebih mendalam daripada ilim. Tambahan pula bila ada perkataan tak dalam huruf, dalam kata kerja liyatafaqahu, tidak digunakan perkataan liyafqahu di sini. Liyatafaqahu, penamaan huruf tak mengandungi makna yang bererti kesungguhan. Dalam perkataan fiqih itu merujuk kepada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu kebanyakan manusia. Kemudian tambah perkataan tak merujuk kepada usaha tersebut, bukanlah usaha kecil. Ia memerlukan kepada konsentrasi sampailah seorang itu menjadi pakar dalam bidang ini. Kalau bahasa Arab ni kita sebut alim, alim takkan ada ilmu. Tapi kalau faqih, dia ada ilmu yang mendalam dan membantunya untuk merumuskan, menyelesaikan banyak masalah yang berlaku sekelilingnya. Jadi perkataan faqih ini bukan terbatas pada apa yang disilahkan dalam disiplin ilmu agama sahaja. Malahan ia adalah satu pengetahuan tentang hukum, agama Islam, usaha praktik yang diperoleh melalui pengalaman mendalami dalil-dalil yang terperinci, yang mendalam. Kata ini juga mencakupi segala bentuk pengetahuan yang mendalam dimiliki setiap manusia. Jadi tafakkur dikaitkan dengan agama untuk memberitahu kita tujuan mendalami sesuatu ilmu itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya mendalami satu perkara itu dengan tujuan Allah Ta'ala untuk kebaikan Islam, maka inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya pembahagian disiplin ilmu-ilmu agama dan ilmu umum belum lagi dikenal pasti berlaku pada zaman turunnya wahyu, turunnya Al-Quran Karim itu. Al-Quran tidak pernah membezakan ilmu. Al-Quran tidak pernah mengenal istilah ilmu agama dan ilmu umum, kerana semua ilmu ni bersumberkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang diperkenalkan ini adalah ilmu yang diperoleh dengan usaha manusia yang dipanggil sebagai usaha kasbi. Kasbi yun, kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris, panggil sebagai acquired knowledge. A-C-Q-U-I-R-E-D, knowledge. Dan ilmu yang lain selain daripada acquired knowledge ini, ilmu kasbi, ia juga ilmu laduni yang rata-ratanya dikurniakan Allah SWT kepada para Nabi. Wa'allamnahu min ladunna ilma, telah kita huraikan dalam tafsiran surah Al-Kahfi yang lalu, kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Selagi ini mengikut kepastian, kita tak boleh berkata
Kerana ayat ini hanya menyatakan cukup ta'ifah yang bererti dua orang yang menuntut dalam ilmu, maka selebihnya harus menjadi anggota pasukan yang bertugas dalam perangan. Memang boleh jadi ketika turun ayat ini demikianlah halnya, tapi bukanlah bererti sampai waktu ini mesti kita praktikan seperti itu. Apalagi tujuan utama ayat ini adalah untuk menggambarkan bagaimana seharusnya tugas-tugas itu dibahagi-bahagikan, supaya tidaklah semua Islam konsentrate melakukan satu kerja sahaja semata-mata. Kan itu, kita tidak dapat berkata bahawa masyarakat Islam kini ataupun pada zaman Nabi SAW hanya melakukan dua sahaja tugas pokok, iaitu berperang dan menuntut ilmu agama. Tidak. Banyak tugas yang lain tiap masyarakat yang ada pada waktu itu sampailah ke hari ini sepatutnya berkewajipan membahagikan diri mereka dalam fokus yang tertentu, kemampuan yang tertentu. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Allah SWT telah menjadikan setiap orang ada keupayaan yang tertentu, maka digunakan kepada tujuan tersebut untuk kebaikan Islam. Jadi muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, ayat ini menjelaskan pentingnya memperdalamkan ilmu, menyampaikan maklumat yang tepat. Ia tidak kurang penting dari usaha untuk mempertahankan Islam, mempertahankan negara Islam dalam perangan. Bahkan pertahanan negara umat Islam ini berkaitan erat dengan kemampuan mereka menguasai ilmu pengetahuan dan apa yang dipanggil sebagai kemampuan mereka untuk mengawal manusia. Jadi sebahagian daripada ulama memahami ayat ini sinyal-sinyal yang mereka pastikan bersangkutan berkaitan dengan dua perkara asas, iaitu berkaitan dengan jihad dan berkaitan dengan ilmu. Ini juga kalau kita lihat selari dengan tuntutan ayat 120 yang Allah SWT menggunakan juga di permulaannya, makana, makana. Sinyal-sinyal ini mereka pastikan. Kalau kita perhatikan kata Muhammad Mutawalli Asy'arawi, penggunaan redaksi ayat ini dengan makana, ayat yang sudah kita bincangkan ini dan ayat 120 yang lalu menyatakan tidak ada kemampuan untuk penduduk Madinah meninggalkan Rasulullah SAW bersendirian di Madinah. Tidak ada juga kemampuan bagi seluruh orang-orang Islam untuk pergi berperang tanpa ada yang tinggal memperdalamkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Tidak sepatutnya berlaku seperti itu. Kalau kemampuan sudah tidak ada, berarti mereka tidak dapat mengelak daripada perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT itu. Sehingga mahu ataupun tidak, ia mesti dilaksanakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab para ulama menjelaskan memahami konteks ayat ini dengan permulaannya makana, uslub ini, ia merupakan satu perintah agar melakukan satu perkara dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya ini mulia kehendak Allah sekalian. Ada juga sebahagian ulama, contohnya Imam Ibn Jarir Tabari, beliau melihat dari pengertian yang berbeza. Kata beliau, memperdalamkan ilmu adalah anggota pasukan yang tugaskan oleh Nabi SAW, Sariyah. Sariyah ni maknanya segerombolan tentera yang kecil yang diutuskan Nabi SAW untuk membuat peninjauan. Jadi dengan perjuangan dan kemenangan menghadapi musuh yang mereka lakukan, mereka mendapat pengetahuan tentang kebenaran Islam dan pembelaan Allah kepada tentera-tenteranya, kepada agamanya. Dan mereka akan kembali semula kepada kabilah mereka, kepada rakyat yang mereka datang daripadanya, yang tinggal bersama dengan Nabi SAW, menyampaikan bencana yang menimpa musuh-musuh Allah yang melawan mereka dalam perangan yang lalu. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini merupakan satu pandangan dari banyak pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Jarir Tabari, dan ia disokong oleh antara mufassir yang moden, iaitu Syekh Qutb rahmatullah alaih. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, Syekh Qutb syahid menjelaskan bahawa beliau menyokong pandangan oleh Ibn Jarir Tabari ini dengan panjang lebar menguraikan menyokong pandangan tersebut dalam analisis yang dikemukakan oleh beliau. Antara lain, Syekh Qutb menjelaskan bahawa tersilaplah sesiapa yang menduga bahawa orang yang tidak pergi berperang, tidak pergi berjihad, mereka ni memberikan alasan tidak mahu turut serta kerana nak memperdalamkan ilmu pengetahuan. Ia tidak selari dengan kehendak Islam. Kerana Islam ni satu yang bersifat dinamik. Jadi dinamika Islam ini, dinamiknya Islam, dia perlu kepada pengalaman, bukan saja setakat teori, dia perlu kepada amali. Jadi amali terhadap ilmu ni adalah penyertaan mereka dalam jihad.
penglibatan mereka dalam jihad. Tanpanya ilmu tersebutkan sebab beku. Ini adalah pandangan Syekh Qutb, dan Syekh Qutb ni kita tidak dapat nafikan apabila seorang yang bersifat haraki, cara pemikirannya, cara bertindaknya. InsyaAllah kita akan lihat pandangan ni, pros dan consnya dalam kuliah kedatang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.